Presiden tahun 2024. Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem Anies Baswedan telah tiba di Aceh pada Jumat 2 Desember 2022. Di malam hari, Anies beserta rombongan berkeliling kota. Ia memutuskan untuk berhenti di salah satu toko yang menjual peci khas Aceh. Selama memilih-milih peci, beberapa warga yang mengenali sosoknya berusaha menyapa. Bahkan, ada yang meneriaki mantan gubernur DKI Jakarta ini dengan julukan presiden. Mulai dari orang tua, ibu-ibu hingga remaja, antre berfoto bersama Anies Baswedan. Doanya semoga jadi RI 1. Nah, mau pilih ya? Bapak mau pilih Pak Anies? Insya Allah. Udah. Ayo, udah. Coba foto aja ya, mohon doa ya, RI 1 ya. Sementara itu, Anies pun bersikap santai, sembari terus menjajal peci yang paling pas dengan ukuran kepalanya. Komunitas ya, Kota Bandar Aceh dan Aceh besar, Pak. Terima kasih. Banyak mendukung, Pak. Terima kasih. Dulu Pak Jokowi, sekarang Bapak. Terima kasih. Komunitas ya. Juga. Iya. Waktu Abu Raja. Lebar. Sini ya. Mana? Ada nomor 8, Pak. 7. Ya, 7. Coba 7, mudah-mudahan masuk. Kurang pas, ini kencang. Ketat ya? Ketat. Sebetulnya kalau bagus. Kalau dipakai setengah jam paling kita. Oh, ya. Presiden tahun 2024. Pilihan pun jatuh pada peci dengan motif khas Takengon Aceh. Selanjutnya, Anies beserta rombongan kembali ke penginapan untuk mempersiapkan kegiatan esok hari, yakni pertemuan dengan relawan di lapangan bola Desa Pango Aceh.